Teruntuk ibuku sayang, maaf, aku belum bisa pulang. Mengadu nasib di negeri orang, kerap bergadang demi peluang. Iya, aku masih ingat kau pernah bilang, bahwa yang terpenting bukanlah uang. Namun aku tak ingin hari tuamu serba kurang, hanya karena aku tidak cukup keras berjuang. Bertanding kasih denganmu aku tak akan pernah menang, karena demi aku mau tuh rela kau tantang. Tapi ibu, izinkan anakku membanting tulang. Sebab seurusan aku akan secepatnya datang, karena di punggung tanganmu yang tenang adalah tempat geningku berpulang. Dan berjemaah dengan mengkala sembahyang adalah kebahagiaan yang tak pernah lekang.